Pencak silat, seni bela diri tradisional asli Indonesia yang perkembangannya sudah ada di berbagai daerah, termasuk Banten. Silat sudah menjadi salah satu tradisi budaya di Banten. Pencak silat juga merupakan seni dan salah satu fungsinya untuk membela diri. Ini sparring ini salah satu untuk melatih mental juga melatih ya, Pak ya? Mental. Benar. Intinya pencak silat itu bukan untuk pamer, bukan buat gaya-gayaan, bukan buat tawuran. Tapi intinya untuk membela diri, apalagi sekarang eranya, zamannya anak-anak itu zaman perundungan, benar. Zaman bully. Benar. Kan gitu tuh. Makanya kegiatan ekstrakurikuler ini melatih anak-anak itu untuk mentalnya menjadi kuat. Ya. Mentalnya menjadi kuat. Jadi, memiliki kemampuan bela diri bukan untuk bergaya atau sombong. Seharusnya menciptakan sikap kesatria dalam diri masyarakat. Boleh, Kang Erik mau sparring? Siap! Berani nggak? Berani! Oke, kalau begitu. Adik-adik, ini sparring adalah latihan untuk melatih mental. Melatih ya, Pak, ya? Mental. Benar. Jadi kalian menggunakan pencak silat ini untuk membela diri, benar? Betul. Bukan buat tawuran, benar? Ya. Nah, itu. Karena guru-guru nggak bisa mengawasi 24 jam ya, Pak? Iya. Sekarang siap. Ijen ya, Kang Erik melawan siswa dari SMP Negeri 11 Cilegon. Mulai. Cok! 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 Saya mengucapkan terima kasih banyak ya, Put ya. Iya, terima kasih banyak, Pak. Kita udah dijamu ya. Bener banget. Belum dijamu apa-apa, cuma dikasih apa itu ekstrakurikuler yang luar biasa masih dipertahankan oleh SMP Negeri 11 Cilegon. Pak Ocim, pokoknya jangan sampai hilang kearifan lokal di ekstrakurikuler SMP Negeri 11 Cilegon ya, Pak ya. Saya nitip ya, Pak. Semoga adik-adik saya ini nanti akan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Amin. Saya pamit dulu ya, Pak. Pamit, Put. Iya, Pak. Mau pamit, iya.